Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Stadion Batakan. Stadion Batakan adalah sebuah stadion multifungsi yang berlokasi di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Stadion ini mulai dibuka pada tahun 2017 dan menjadi markas bagi klub Persiba Balikpapan. Stadion Batakan ini merupakan salah satu desain stadion modern khusus sepak bola yang ada di Indonesia saat ini, di mana stadion ini ditargetkan dapat menampung hingga dengan 40.000 penonton, namun belum full single seat. Saat ini, tiap tahunnya dilakukan terus pemasangan single seat secara bertahap, dan di tahun 2022 ini terlihat di tier 1 sudah hampir full terpasangi seat. Sisa menyisakan sedikit lagi seat yang belum terpasang pada bagian pojok tier 1, di mana untuk warna seatnya ini didominasi warna biru dan beberapa warna abu-abu, dan ada juga warna putih yang bertuliskan Persiba. Ini merupakan stadion Pemda satu-satunya di Indonesia yang menuliskan klub pemakainya pada single seatnya, layaknya seperti stadion-stadion modern yang ada di Eropa. Sementara itu, untuk bagian dalam tribun nantinya akan dikembangkan lagi seperti misalnya pembuatan mall, food court, dan lainnya, sehingga bagian dalam stadion lebih bermanfaat lagi. Untuk rumputnya sendiri saat ini terus dilakukan perawatan rutin, baik itu penyiraman, pemangkasan, dan lainnya, sehingga rumputnya selalu kelihatan fresh. Untuk saat ini, Stadion Batakan sering juga digunakan oleh tim lokal untuk bertanding, baik itu turnamen kecil maupun pertandingan persahabatan, sehingga stadion tetap ada pemasukan saat gelaran liga libur. Kita doakan semoga penambahan single seat Stadion Batakan ini segera selesai, amin, sehingga bisa menambah kemegahan Stadion Batakan. Cukup sekian kali ini pembahasan kami, jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.